Hari ini di Tulungagung, ini bagian dari rangkaian 43 titik acara Gebiar Diskon Pupuk Indonesia. Kami dari Pupuk Indonesia, agar para petani tidak kehilangan momen musim tanam satu, sementara menunggu tambahan anggaran subsidi dari pemerintah, kami berinisiasi memberikan diskon kepada petani-petani semua sebesar 40%. Jadi pupuk Nitrea 25 kilo, pupuk NPK-nya 25 kilo, NPK Posca Plus, biasanya itu harganya Rp450.000. Khusus hari ini hanya bisa ditebus Rp270.000 saja. Ada berapa, Pak? Untuk di sini ada 8.000 kupon, per kupon itu masing-masing satu paket 50 kilo. 4.000 kupon untuk kabupaten petani di Kabupaten Kediri dan 4.000 kupon untuk petani di Kabupaten Tulungagung. Jadi total 400 ton untuk dua kabupaten. Ini program tahunan atau seperti apa? Ini program tadi memang inisiatif dari kami karena anggaran subsidi pupuk yang tersedia tahun ini itu secara kuantum walaupun secara nilai rupiah itu sama dengan tahun lalu, tapi secara kuantum tahun ini yang disediakan pemerintah secara kuantum lebih rendah daripada tahun lalu. Alhamdulillah pemerintah sudah mensinyalkan dan sudah memberitakan akan diberi tambahan anggaran subsidi. Nah, kami juga ikut support, ikut membantu dengan memberikan program Gebiar Pupuk untuk pupuk non subsidi. Pupuk non subsidi sampai saat ini di Petrokimia seperti apa, Pak? Untuk pupuk non subsidi kita alhamdulillah melebihi target untuk bulan Januari. Nah, ini memang alhamdulillah petani sudah mungkin tersosialisasi dengan baik bahwa jatah petani total seluruh Indonesia itu ada sekitar 20 juta ton pupuk. Nah, ini yang disediakan pemerintah hanya sekitar 5-6 juta ton. Jadi ini sudah tersosialisasi dengan baik bahwa petani selain mendapatkan jatah pupuk subsidi, kalau masih kurang bisa membeli pupuk non-subsidi. Pak, year on year-nya untuk pupuk non-subsidi dari 2002 sampai 2003 berapa? Year on year kita naik. Jadi secara anggaran atau secara target kami naik sekitar 10%. Harga berapa? Dapat pupuk paketan harga Rp270. Apa saja, Pak? Korea sama Posca Plus. Non-subsidi berarti? Non-subsidi. Harganya kalau dibanding dengan yang harga normal gimana? Kalau dengan harga normal itu lebih murah di sini. Ya. Kalau harga normal berapa? Kalau harga normal itu hampir 300 untuk Posca Plus-nya saja. Gimana dengan program ini gimana? Ya,
suka sih dengan program ini. Ya, bantu petani gitu. Untuk kedepannya kalau bisa tetap ada, ya. Karena kan ini untuk saat ini pupuk subsidi itu agak sulit di kita para petani. Pupuk subsidi sudah turun apa belum? Sudah. Tapi ya bagiannya nggak cukup. Jatah untuk lemah 50 ribu itu nggak nyucuk kalau di atas gitu.